dituju misalnya istana, nanti dari KSP sesuai dengan kedeputian yang dimaksud kita akan panggil ke sini. Jadi itu harapan saya rekan-rekan sekalian, karena bagaimanapun menyampaikan pendapat itu merupakan sebuah hak, tapi di sisi lain kenyamanan warga Jakarta juga menjadi sebuah keniscayaan, sebuah hak juga yang harus diperhatikan. Gitu ya rekan-rekan. Untuk lokasi barunya ini sudah sempat disampaikan kan? Sudah, saya sudah pernah ngomong sama Pak Gubernur. Nah, mungkin Pak Anies kan sekarang tinggal 1 bulan lagi, mungkin dengan PLT Gubernur berikutnya kita akan diskusikan lebih intens. Nanti dengan civil society, dengan adik-adik mahasiswa, dengan teman-teman buruh, dengan ormas, saya juga akan undang. Jadi mudah-mudahan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Sama kan di depan DPR. Depan DPR itu kan jalan Es Parman itu tidak didesain untuk demo. Coba dibayangkan orang yang dari arah timur mau ke barat ketika masanya jumlahnya banyak. Makanya di depan DPR juga saya punya harapan agar di samping Taman Ria itu ada Taman Demokrasi di situ juga sama. Kita sudah koordinasi dengan Kesekjenan DPR RI, tahun depan insya Allah akan dianggarkan untuk membuat itu. Supaya masyarakat juga yang akan demo juga lokasinya nyaman. Mungkin juga fasilitasnya kita akan siapkan seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan tanya saya kalau rakyat, tanya sama rakyat. Kalau dari ini kan situasi dan kondisi dari kepolisian aman-aman aja ini, nggak ada apa-apa. Yang merasakan saya itu kasihan aja, saya melihat orang-orang yang berpindah dari satu titik ke titik yang lain itu harus terganggu karena ada penutupan jalan seperti ini gitu. Itu aja yang menjadi latar belakang pemikiran. Ada orang yang mau berdagang, ada orang sakit, ada orang mau rekreasi, ada orang luar negeri yang mau wisata melihat kondisi ini kok seperti ini gitu. Dimana-mana pun negara demokrasi saya kira itu diatur. Ingat ya, diatur, bukan membatasi, bukan melarang. Kita ikut ketentuan aja. Ada pemberitahuan, ada batas waktu, ada korlap. Nah, kewajiban kami untuk memfasilitasi, memberikan pelayanan unjuk rasa. Ada lagi? Tadi kan katanya kalau misalnya tuntutannya tidak dipenuhi, ini akan terus berjilid-jilid. Kalau tadi kata korlapnya pas kami wawancara ini gimana menurut? Ya, jilid juga kayak Koping Ho juga, banyak kali jilidnya juga, udah nggak apa-apa. Kalau dia berjilid-jilid damai, nggak apa-apa. Yang penting jangan melakukan pelanggaran hukum. Ya? Jangan melakukan pelanggaran hukum. Kalau ada pelanggaran hukum, pasti kita akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan humanis. Cukup ya? Cukup. Jadi basmalah itu, bismillahirrahmanirrahim itu, di dalamnya ada nama-nama Allah. Ada 99 asmaul husna. Tapi di kalimat bismillahirrahmanirrahim itu ada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari 99 nama itu, pengasih dan penyayang. Jadi dalam konteks itu pasukan basmalah dan pasukan asmaul husna itu dikumandangkan itu supaya suasananya menjadi tenang, suasananya menjadi adem. Bahwa polisi mengawal, melayani unjuk rasa ini dengan kasih sayang. Kita tidak berharap terjadi bentrokan, terjadi keributan, terjadi gesekan. Ya, etika, moral, adab sebagai sesama anak bangsa selalu kita jaga. Makasih ya, rekan-rekan sekalian. Hah? Sudah lama, sudah lama ini. Cuma kita optimalkan kembali. Makasih ya, rekan-rekan semuanya ya.